Bang sempat main di kresek. Menurut Ari sama Jafar, pola seperti apa sih yang diterapin dan Bapak bisa berubah? Semua coach suruh cepetin apa pokoknya mulai suruh cepetin ambilnya di duluin terus apa pas rally sekali yang panjang itu ya langsung terasa banget sih capeknya apa nggak mati-mati di situ kayak hilang aja fokusnya habis terus rally itu. Bagaimana rasanya main dengan sparring dengan Olympic Gold Medalist Wang Dongping, Ais? Apa ilmu yang bisa diserap dari pemain Cina tadi, Ais? Ini pengalaman kalian pertama juga ya? Gimana? Pengalaman apa yang bisa kalian sampaikan? Bisa sejauh ini dari kualifikasi sampai ke pengalaman sejauh ini? Bersyukur sih bisa dapat pengalaman kayak gini ya. Jalan-jalan juga bisa ketemu pemain dunia ya, kalau di kita juga di sini main gak ada dapet, jadi apa aja sih main. Menurut saya sama Jafar apa yang perlu ditingkatkan lagi nih? Paling speed, power, karena tadi juga gak mati-mati, susah buat mati kan, gak ada power, speednya juga kalah. Dengan kalian di sini ya, berarti juga kalian menangkap senior-senior kalian dari Mas Sari, Lisa. Kalian sendiri gimana untuk mengejar kata-kata kalian? Mungkin kita apa ya berlatih lebih keras lagi sih buat apa jadi pengalaman lah gimana rasanya lawan pemain dunia itu kan nggak mudah, jadi kerja keras lagi kalau ya Pak, kamu pakai tangan kiri itu dari dulu ya, dari benar-benar dari kecil pernah nyoba pakai tangan kanan atau tangan kiri terus? Pernah, cuma aneh lebih enak tangan kiri. Oh gitu. Kan salah satu pembulu tangkis kita juga kan di Limpele ini, kamu belajar dari beliau juga nggak dari pelatihnya? Ya, banyak sih dikasih tahu sama coach apa aja kayak cara ngambilnya pokoknya persis lah saya mau ikuti kayak coach deh ambilnya di seperti yang seperti itu. Ais kan kemarin Jafar kan idolanya kan Yuta Watanabe sama Jin Siwe. Kalau Ais role modelnya siapa? Panutannya siapa? Arisa. Kenapa? Oke.